Anda kembali menyaksikan Buletin Anjur Siang. Pemirsa, kawanan pencuri spesialis rumah kosong berhasil menggasak barang berharga di sebuah rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga sekitar tak mencurigai aksi pencurian karena salah satu pelaku menggunakan atribut ojek online. Beginilah rekaman CCTV saat komplotan pencuri menggasak salah satu rumah di komplek perumahan desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua pelaku berhasil masuk ke dalam rumah setelah menjebol pagar rumah. Sementara dua pelaku lainnya menunggu di bagian luar sambil mengamati keadaan sekitar. Tak satu pun warga merasa curiga saat kejadian, karena salah satu pelaku mengenakan atribut ojek online dan seakan-akan tengah menanti penumpang. Padahal kondisi rumah tengah kosong ditinggal penghuninya. Lantas hanya dalam hitungan menit, para pelaku berhasil menggondol barang berharga yang dimasukkan ke dalam tas. Saya balik ke rumah jam kisaran jam 7.20-an, melihat rumah tuh pagernya udah kebuka. Pas saya longok ternyata pintunya juga udah kebuka. Setelah berhasil menggasak barang berharga milik korban, pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban pun kehilangan kamera bersama dua lensa serta harddisk senilai 10 juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Ajus melaporkan.